Eyo bosku, kembali lagi bersama saya Inyong di Jogor Family. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses penungkuban atau pembungkusan layang sikap yang digarap oleh Unagi Legend, yaitu Pak Dehalid. Nah, ukuran layang sikap ini berukuran 2 meter 30, panjang bantang sayapnya tuh 2 meter 30. Nah, sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Jogor Family, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini sangat bermanfaat bagi kalian, mungkin menghibur bagi kalian, dan jangan lupa dibantu share juga. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja untuk melihat prosesnya. Oh ya Pak De, untuk pembuatan layang ini membutuhkan berapa hari tadi? Setengah hari. Pengerotan, pengakitan, lanjut penungkuban. Nice. Nih dengar-dengar bambunya tuh menggunakan bambu borak ya, Pakde? Ya, borak. Biar mantap nice-nya. A few moments later. Oke teman-teman, ini untuk layangnya sudah selesai dibungkus oleh Pak Dehalid. Ini layangnya. Oke teman-teman, untuk pemasangan tali timbangnya kayak gini. Bagi teman-teman yang belum tahu cara memasang tali timbangnya kayak gini ya. Ini hanya legend ya Pak Deh, bisa ya. Nah untuk tali timbangnya bisa taruh di sini keduanya. Kalau misalnya di tengah-tengah ditaruh gimana Pak Deh? Ada risikonya? Ada. Gimana Pak Deh? Nyelengan. Ya kalau teman-teman nggak tahu nyelengan tuh kayak ngeseng ya, ngeseng. Nggak, maksudnya miring kayak gitu. Terus untuk tali timbang di atasnya diikat di sini sama di sini, terus yang di bawahnya di pinggangnya kayak gitu.
Oke teman-teman, kita langsung ke proses mencoba layangnya. Ini kita naiknya tuh di atas rumah. Kayak gini. Mudah-mudahan mau naik. Ini suhu lejan juga. Pak. Ngelagai ini. Nah, prosesnya kayak gini, mantap. Ini untuk layangan. Ini pakai apa, Pak Man? Baterai ya? Oh ya, teman-teman, kayak gini baterainya. Ini pakai apa namanya itu ya? Pakai sensor kayak gini. Modelnya kayak sensor tuh kayak gini modelnya. Kalau udah waktunya malam dia nyala lampunya. Kalau misalnya masih siang, lampunya mati kayak itu. Ini sensornya kayak gini. Ini baterainya, ini di charge, Pak Man? Iya. Yo. Ini kita ada di atas. Pade, kita akan tes sekarang. Ya. Ini untuk layangnya di sana ditunjuk di daerah sana. Di selat tembok. Kebun bunga. Kebun bunga. Pemandangan bagus. Ya. Ini layang-layangnya. Mantap. Semoga mau naik, Pade. Jos pokoknya. Mantap. Oh, malu. Banyak menek. Wow. Saya kalau siap-siap naik ini. Oh, angin barat. When somebody love me. Ini untuk layangnya, teman-teman. Semoga mau naik. Langsung naik. Gak. Lejannya, idenya melayangan itu tidak memandang usia. Kalau sudah apa namanya itu sudah hobi tidak memandang usia, apa namanya? Ya, pas. Oh, ini teman-teman, gimana sih rasanya kayak gini? Betul, mantap ya. Tak terlalu narik. Sebelum musim layangnya habis, diusahakan dimantapkan naik layangnya biar apa? Mantap. Mengudara. Mantap, enggak ada mereng-merengnya. Enggak ada. Langsung. Jos. Supaya dah buktikan. Oh, paling tegah ya, ngamun. Enggak ada mereng, guys. Oh. Dikejar burung hitam red sama blue red. Bo, dadah. Bo menek. Aman. Hilang ya. Ini alit-alit. Eri sama Aga. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adik saya punya channel, apa namanya, Dik? Heri Juniawan. Ya, bisa dibantu subscribe ya channelnya Heri Juniawan. Bisa bantu follow IG-nya juga. Apa namanya? Harry_Juniawan4. Harry_Juniawan4. Juniawan4 kayak gitu. Ya, bantu follow juga. Ini juga adik saya punya Instagram juga. Siapa namanya? Agus_Aga12. Agus_Aga12. Pokoknya bantu ya juga biar nambah juga apa namanya itu followersnya. Nih, Pak Man punya IG, Pak Man. Punya. Katanya won, guys. Won itu apa ya? Capek gitu. Males. Males. Capek, males ya lu.
Aduh. Biar gitu. Ya lo jajah Bali, guys. Ini anti kene ben sik. Dimasang di kabelnya. Oh, balonnya. Hah? Sing. Maksudnya nih. Teman nih saya bersama. Oke, okay, guys. Saya bernama Made Castrol. Made Castrol ya. Bisa di follow IG-nya. IG-nya siapa, Pak? Mato Kece. IG-nya namanya Mato Kece, yeah, ya. Yeah. Apa? Kamu bilang di follow. Biar nih kita melihat proses pemasangan lampu di layangan Cilepuk. Lepuk. Bali Mandara. Nih yang punya, Bos. Oh nih teman-teman, video lampunya sudah nyala. Oyong-oyong nih. Oh, tadi saya makan beng-beng dulu, guys. Ya, guys. Sebelum ya, guys. Amah dulu, guys. Oke, guys. Saya pasang nih, guys. Caranya masang lampu. Ini namanya beng-beng. Biru banyak, kan? Bangki ini. Yang biru banyak. Besar. Dan coklat itu lengket. Eh, pengaturan kayak medal lo. Cuk. Koi. Oke, teman-teman, nih layangan Cilepuk 2 meter. Kayak gini. Ini kan nih barak nah. 2 meter. Oke teman-teman, sekarang kita mau naikkan layang Cilepuk. Wih, ini ngeriam lampu nih. Sekarang prosesnya. Nih, sini nyuknya. Win, angin diakonya, win. Nangis dulu. Oh! Nen. Oh, parah angin ni. Ai, kuat angin tu. Ros. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bantu juga share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman semua, teman-teman kalian juga mendapat keseruannya juga kayak gitu. Dan jaga kesehatan kalian. Tetap jauhi narkoba. Dan enjoy. And I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it.